Ku dedikasikan saja ini khas untuk Cikgu Rani dan mereka-mereka yang telah pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya. Ada perkara yang kita tidak mahu ia berlaku, tetapi kita terpaksa menerimanya. Ada perkara yang kita tidak mahu tahu, tetapi kita terpaksa mempelajarinya. Dan ada wajah yang kita tidak mahu berpisah, tetapi kita terpaksa melepaskannya. Siapalah kita untuk menentang takdirnya? Jika keterpaksaan itu dapat melatih dan mengajar kita tentang redha, maka laluilah ia walaupun terpaksa. Teman, SK Sri Manjung sebenarnya sedang berduka lara dan masih berduka di atas pemergian insan-insan yang amat kami kasihi. Mereka pergi di kala ukhuwah kami sedang mekar. Siapalah kita untuk mengatur pertemuan? Tapi Allah takdirkan jua kita bertemu di sini, di SK Sri Manjung, yang penuh bermakna dengan ikatan yang luhur. Siapalah kita tidak berupaya menahan perpisahan? Tapi takdirkan jua, kerana apabila hati telah bertaut pada ukhuwahnya, walau jauh di mata, tapi tetap utuh, teguh abadi di jiwa. Apabila ditanya siapa kita, kita adalah insan yang redha dengan pertemuan dan perpisahan yang diatur Allah. Sesungguhnya Allah takdirkan pemergian mereka yang berada dekat dengan kita untuk mengingatkan kita, menyentuh hati kita dan memberi rasa agar kita dulu yang terleka dengan kegembiraan, kemewahan, kejayaan. Hari ini Allah mahu menyentuh jiwa kita agar berbunga cinta Allah yang abadi. Sesungguhnya Allah menyusun yang paling terbaik untuk hambanya. Jangan dikesal lagi. Untuk apa ujian ini Allah titipkan pada kita? Allah menguji kita bukan kerana Allah benci pada kita, tapi percayalah, Allah menguji kita kerana Dia sangat kasih pada kita. Cuma kita sebagai hamba-Nya adakalanya tidak mampu bertahan dan bersabar dalam menghadapi ujiannya. Ya Allah, Kau tempatkanlah sahabat-sahabat kami yang telah meninggalkan kami buat selama-lamanya dari dunia ini ke dalam syurga-Mu. Ringankanlah sisaan kubur mereka, tenangkanlah ruh mereka, dan berikanlah nur cahaya untuk mereka, dan terimalah segala amal mereka selama mana mereka hidup di muka bumi-Mu dahulu. Ya Allah, Kau sembuhkanlah sakit yang dihadapi oleh sahabat-sahabat kami yang sedang sakit. Ringankanlah sakit mereka, sembuhkanlah sakit mereka. Kami mengharap keajaiban terjadi di hadapan mata kami, dan sesungguhnya Ia mengimankan dan meneguhkan keimanan kami pada-Mu.